Selasa 5 Januari 2021, sebanyak 7.160 vaksin COVID-19 tiba di Manokwari. Kedatangan vaksin itu diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Manacan yang turut didampingi oleh unsur Forkopimda. Vaksin yang tiba di Papua Barat terlebih dahulu akan difokuskan bagi tenaga medis yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan transportasi udara Selasa 5 Januari lalu, sebanyak 7.160 vaksin COVID-19 tiba di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Kedatangan vaksin itu ditinjau langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Manacan yang didampingi beberapa Forkopimda di lingkup Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Manacan saat diwawancara awak media mengatakan, vaksin COVID-19 yang tiba di Provinsi Papua Barat belum bisa digunakan karena masih menunggu izin dari Badan POM. Lanjut kata Gubernur, sasaran utama pemberian vaksin akan difokuskan bagi tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien penderita COVID-19. Setelah itu akan diberikan kepada petugas yang melaksanakan pelayanan publik. Sedangkan untuk kabupaten yang diprioritaskan, yakni Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Ini kan apa ya, tepat 5 Januari 2021. Jadi vaksin ini kan didistribusi ke seluruh provinsi, termasuk kita di Papua Barat. Nah, dengan demikian yang vaksin hari ini kita terima, ya, itu ada 7.160 vaksin dalam 4 koli hari itu. Nah, dan vaksin ini kita terima, belum bisa kita gunakan. Masih kita amankan dulu, nanti menunggu petunjuk pertama dari BP POM. Ketika sudah diberikan izin untuk bisa digunakan, baru digunakan. Kemudian untuk sasaran pertama digunakan ini kepada petugas medis. Petugas medis yang selalu bertugas untuk melayani pasien-pasien COVID itu, mereka itu yang diprioritaskan, diutamakan. Gubernur juga mengatakan ketika sudah divaksin, diharapkan petugas medis dan juga petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat bisa tetap melayani aktivitas masyarakat di Provinsi Papua Barat. Ya, ketika sudah ada vaksin ini, ya toh, terutama petugas medis kalau sudah divaksin, tapi juga petugas publik yang sudah divaksin, kan mereka daya kebal tubuh mereka tahan untuk bisa melayani berbagai aktivitas umat atau masyarakat begitu, toh. Nanti pada akhirnya kan juga semua bisa mendapatkan sasaran gitu. Tapi karena masih terbatas, ya kita utamakan petugas medis. Dua kali tuh, divaksin dua kali. Ya, jadi divaksin pertama untuk 14 hari, kemudian lagi terus divaksin orang yang sama lagi. Nah, jadi itu, kalau 7.160 tadi berarti dua kali kan. Meski begitu, Gubernur Papua Barat Domingus Manacan menyebutkan 7.160 vaksin COVID-19 yang diberikan ke Papua Barat masih sangat kurang karena satu orang akan divaksin sebanyak dua kali. Natalindo Kerawai mengabarkan.